Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari ini, tanggal 12 Januari 2022, Kabima Arya Sugiarto, selaku Wali Kota Bogor dan Mabicap Kota Bogor, melakukan peninjauan vaksinasi dosis 2 untuk anak usia 6-11 tahun di SDN Kaungluwu pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Evita Arha dari TV Pramuka melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada Senin tanggal 10 Januari 2022, pukul 8 pagi sampai 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, tim reaksi cepat Satgas Pramuka Peduli, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor, terjun membantu operasi pencarian korban hanyut waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022, pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat, di Sungai Kali Ciapus, Desa Babakan, Kecamatan Dermaga, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dibantu juga oleh pemerintah setempat dan tim SAR gabungan lainnya. Demikian disampaikan oleh data informasi Bogor Squad Rescue dan Pramuka Peduli Kuacap Kota Bogor. Sekian dan terima kasih. Salam Pramuka.